Halo, kali ini kami akan mempraktikkan cara penggunaan mesin vakum dari Sojipek seri 1151A. Alat ini menggunakan daya 260 watt dengan voltase 220. Dimensi luar alat ini adalah 48 x 33 x 36 cm. Untuk ruang vakumnya sendiri adalah 26 x 8 cm. Ikut cara pengoperasiannya. Kemudian tekan tombol switch on off. Ya, di sini ada vacuum meter, stop, setting. Kita masuk ke setting. Vakumnya kita pakai 20 second. Sellingnya kita pakai 1,5. Selling ini untuk settingan di masing-masing ketebalan plastik. Kita pakai di 1,5 dan callingnya kita pakai 2 detik. Itu saja. Stop. Kita uji dengan bahan sosis. Plastiknya harus melebihi si pemanas ini agar hasilnya lebih bagus. Langsung tekan start. Bahan yang ketiga, bakso. Masih sama dengan menggunakan plastik yang sama. Jadi kita tidak usah rubah karena masih dengan plastik yang sama. Bisa langsung tekan start. Ya, sangat bagus. Cara penggunaan Sojipek vakum selesai. Inilah hasil setelah divakum. Dan demikianlah cara penggunaan mesin vakum Sojipek seri 1151A selesai.